Selamat sore, kenalkan nama saya Monique dari SCI Indie Video. Saat ini saya sedang berada di Cafe The Phoenix yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada band-band seru dan menarik banget yang bahkan kita lihat di dalam. Oke, check it out. Guys, kembali lagi dengan saya Monique di acara Asia Indie Video. Saat ini saya sedang bersama-sama dengan manajer dari Cafe Phoenix. Halo, selamat malam Pak. Halo, malam. Dengan Bapak Darwin. Phoenix ini sudah berapa lama berdiri? Ini berdirinya udah lama, sekitar 7 tahunan ya. Memperkenalkan konsep baru, which is venue, lounge, steak and grill, dan beer garden. Karena kita punya garden yang bagus banget dan bisa diutilize sebagai tempat buat hangout dan nongkrong, 400 meter persegi, so it's worth it lah buat nongkrong-nongkrong. Acara-acara apa sih sebenarnya? Sebenarnya acara ini dari efek positif. Jadi acara ini sebenarnya adalah acara komunitas untuk para band indie supaya mereka ada venue apa yang nge-gigs lah. Mungkin kalau di US dulu ada bar namanya CBGB kali ya. Tapi karena sekarang sulit buat nemuin tempat yang serupa, maka mereka cari tempat-tempat di mana bisa bawa komunitasnya untuk show, untuk perform, untuk diperlihatkan kepada komunitasnya bahwa mereka juga ya bisalah untuk ngelawan musik-musik mainstream. Kayak cara efek positif itu ada di setiap hari Senin dari jam 7 sampai jam 12. Kalau acara jazz regulernya komunitas juga sudden jazz setiap hari Selasa. Di hari Jumatnya kita punya blues. Kapan saya sih dari acara ini, kan kita setiap harinya, setiap minggunya itu ada banyak sekali band-band yang bermunculan. Terlalu sering mendengarkan musik mainstream tanpa kita menyadari bahwa di sekeliling kita sebenarnya tuh banyak band-band anak muda yang sifatnya indie dan independen itu yang bagus-bagus. Datang aja ke The Phoenix. Dari ya, saya bakal sarankan mereka untuk datang dari arah Tendean, karena dari arah Blok M ke arah Tendean itu macet banget. Buat teman-teman semua yang mau datang ke Phoenix, bisa langsung datang ke Phoenix Jakarta, ada di Jalan Wijaya 1 nomor 25. Bisa juga cek ke website kita di phoenixjakarta.com atau follow Twitter kita di @thephoenixjkt. Ada Facebook juga The Phoenix Jakarta.